nanti kita pakai pupuk juga. Pas keluar bunga, udah langsung gak kan? Alhamdulillah sekarang kita akan bantu proses penanamannya ini. Durian Bawor ketiga nih. Polybag, sekarang kita bikin lubangnya kurang lebih ke bawahnya 50-60 cm ya? Ya. 50-60 cm lah kurang lebih. Pupuknya udah disiapkan, ada NPK, ada Puradan. Tes satu ini ya. Lagi ini musang king yang besar. Kita ngobrol-ngobrol langsung sama babe. Musang king yang besar. Dia seberapa lubangnya Pak? 70 cm persegi ini lubangnya ya. Nanti kita pakai pupuk juga. Oke, jadi kalau misalkan yang lain juga rekan-rekan mau beli pohonnya, kita langsung tanamkan bisa insya Allah. Mudah-mudahan cepat berbuah. Ini lokasinya sangat strategis dan luar biasa ini. Ini Cebuer Pas RS, ini MPK 1616. Dan ini steam ya. Kalau ini yang besar musang king. Karena ini udah hasil galian, jadi yang diambilnya cuma rapian aja sebagian, tapi insya Allah ini udah aman. Udah aman karena di awal daunnya sudah rontok nih, daun yang baru sudah ditanam. Di mana ini? Di Cibuer. Sudah beres penanaman. Ini pohon bawor, durian bawor. Itu musang king di bawah. Itu juga sama musang king. Ini bawor. Itu bawor. Alhamdulillah. Nah, ini babe ada pekerja dan ini pak dokternya. Keren, sehat selalu pak dokter. Sama keluarga sehat selalu, berkah ya. Amin. Alhamdulillah penanaman sudah selesai dan sekarang nih pak dokternya ini mudah-mudahan sehat berkah selalu ya pak dokter ya. Amin. Sama-sama sukses lancar. Nanti main lagi ke Majalengka kebun anggur ya pak ya. Oke, dan ini teteh cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cibuer. Cibuer ada di sana, Cibuer. Tuh. Nama hayu lah jalan-jalan ke Majalengka. Wah.